ولذلك نجح نفسه
بالله ولا به. الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا إليه بالإذن وخذنا لنا لبيك يا من دلنا وحدنا صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. الحمد لله الذي جمعنا بهذا المجمع الكريم العظيم، جمعنا الله وإياكم في أحسن الاجتماع وأكرم الدعاء وتكسير الاجتماع في دنيانا وأخرانا، وربطنا الله وإياكم بأقرب الارتباط بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار، وبارك اللهم لنا وإياكم بهذا المجلس وفي جميع حركاتنا وسكناتنا ظاهرنا وباطننا ودنيانا وأخرانا. آمين اللهم آمين. من بعد وجيك هدية الله سبحانه وتعالى للمعلوم يا إمام منكر آسيا درجة أرض سمستا من الشحياء فريدة limpahi cahaya kemuliaan, cahaya kemuliaan, cahaya kasih sayang Allah, dan diberikan kehidupan untuk kita manusia melewati kehidupan yang sementara untuk mencapai kehidupan yang kekal dan abadi dan kebahagiaan yang kekal dan abadi. Allah subhanahu wa ta'ala menerangi jiwa hambanya dengan iman, dengan terang-terangnya jiwa sebab cahaya Allah, maka terlihatlah sifat-sifat hina kita, maka kita sigap untuk meninggalkannya. Terlihat dan terpisahkan sifat baik, mana yang baik, mana yang buruk di dalam hati kita, hingga kita mudah menjalankan yang baik dan menghindari yang hina. Namun dengan semakin gelapnya cahaya Allah di hati, maka semakin kita tidak bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Semakin terang cahaya iman di hati, semakin kita bisa membedakan dan merasa mana yang dosa dan mana yang pahala, mana yang diridhai Allah, mana yang dimurkai Allah, mana yang dicintai Allah dan mana yang dibenci Allah, dan mana yang perlu kita pedulikan Allah atau selainnya. Hadirin hadirat, hari ini akan muncul dan terlihat dengan mudahnya dengan cahaya iman. Dengan pemimpin pembawa cahaya iman.
dengan Allah dan berita yang terang benderang gelar untuk Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari Allah. Maka kita memahami ketika Allah menggelari beliau Sallallahu Alaihi Wasallam dengan siwar dan mulia, fahamlah kita inilah cahaya Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah cahaya Muhammad, inilah ambaran yang menerangi alam semesta ini dengan hidayah, dengan tuntunan keluhuran, dengan budi pekerti seindah-indah budi pekerti sebagai makhluk yang paling ramah, makhluk yang paling santun, makhluk yang paling berbudi indah, makhluk yang paling sopan, dan makhluk yang paling lembut dari seluruh makhluknya Allah. Tentunya riwayat Sahih Bukhari telah sering kita dengar, namun perlu kita ingat-ingat kembali. Ketika seorang datang kepada Rasulullah SAW dan berkata, aku terbakar, aku masuk neraka, aku di neraka. Rasul berkata, apa yang membuatku berkata di neraka, terbakar. Dia berkata, wahai Rasulullah, berkumpul atau berjimat dengan istriku di siang hari di bulan Ramadan. Maka Rasulullah SAW berkata, bertobatlah kepada Allah dan bagimu puasa 2 bulan berturut-turut tanpa boleh ada batalnya. Maka orang ini berkata, wahai Rasulullah, kuli-kuli orang miskin, bagaimana aku puasa 1 bulan berturut-turut tanpa 2 bulan? Sebagai orang yang layak dan insyaAllah ini kita memahami tidak ada orang yang lebih tegas dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam menegakkan syariat al-mubarak. Namun kita lihat bagaimana keindahan tegasnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu. Beliau sudah melihat orang membuat salah, masih nawar hukuman lagi. Minta diringankan dalam membulat. Maka Rasul berkata, kalau diberi makan 60 orang miskin, maka orang ini orang wahai Rasulullah, orang miskin kuli mau memberi nafkah keluarga-keluarga susah, bagaimana aku mau melangkahi 60 orang? Hadirin-hadirat, semestinya orang yang seperti ini layak tidak diterima lagi untungnya, sudah diberi buah untung, tidak ada untung yang lain, tidak ada pilihan ketiga. Namun dari lemah lembutnya makhluk yang paling indah, beliau mengeluarkan kurma dari miliknya, milik beliau untuk menembus dosa orang ini. Bukan dia berkata kau kumpulkan oleh kurma seadanya, tidak, beliau mengeluarkan dari miliknya untuk menembus dosa orang ini. Saya berkata bagi yang selalu bersabda, bagikan saja kurma ini bagi penduduk Mekah yang paling, penduduk Madinah yang paling miskin di lembah Madinah, di wadi Madinah. Beliau mengeluarkan dari miliknya untuk menembus orang yang berdosa, untuk menembus dosa orang ini. Jadi ini saja Rasulnya untuk menembus dosa orang itu. Mesti harusnya menghukum, malah harusnya memberi. Adik-adik Tuhan ini berkata ke Rasulullah, orang yang paling miskin di Madinah. Maka Rasulullah berkata, tahan ya. Maka orang itu ya, alangkah indahnya Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Adik-adik, jika kita mengingat ini, maka kita memahami bahwa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu demikian tentunya di dunia dan lembut pula di akhirat. Di akhirat dengan syafaatul kubur dari banyak dari riwayat Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, beliau mensyafaati banyak penduduk yang sudah masuk neraka. Nah sekarang kita bertanya, sebagian ada yang masih belum memahami di antara kita, dan mana sih yang lebih lembut, Allah atau Nabi?
Firman yang lebih lembut Allah atau Nabi? Nabi Rasulullah yang keluarkan begitu beraka yang muslim selama ia tidak membuat Allah perintah selain Allah, maka Nabi Rasulullah pun sama hati yang sudah di dalam beraka. Jadi nanti dari hari ini jawabannya tentunya Nabi Rasulullah itu lembutnya, walau Allah yang mencipta raga, walau Allah yang masukkan hamba berdosa ke raga, tapi Nabi itu siapa artinya? Nabi itu juga ciptaan Allah. Nabi itu makhluk berhubung itu juga dengan kehadiran Allah. Pahamlah kita betapa makhluk lembutnya Allah. Jadi hadirat yang dilihat dalam bawah neraka ada, tapi banyak yang disyafaati juga dengan kehendak Allah. Maka cintailah Allah. Hadirat yang dilihat Allah yudhul alamu yadilah alamu manusia cahaya di atas cahaya memberi petunjuk dengan cahayanya siapapun yang dihendakinya. Semoga kita diberangi cahaya Allah, cahaya ibadahnya. Dan Rasulullah SAW daripada ucapannya yang terakhir di saat sahabat penuh, salah satu ucapan wasiat Rasul yang terakhir, assalam, assalam, sholat, sholat. Di dalam Sahih Muslim, Rasulullah SAW bersabda, as-salatu nur, salat itu cahaya. Maka dengan semakin kita banyak meninggalkan salat, maka semakin gelap kehidupan hati kita, sanubari kita, dan rohani kita. Semakin kita banyak melakukan sholat ditambahi dengan sunnah setelah yang fardu, maka itu semakin membuat hati kita tenang percaya, kehidupan kita percaya, wafat kita perlu percaya, karena sudah sabda sholat dulu, sholat itu adalah cahaya. Bagi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam demikian agung dan mulia. Dan Allah Subhanahu Wa Taala demikian lembutnya selain beriman dengan hadisi riwayat Sahih Bukhari. Rahmati terlalu mengerti kasih sayangku mengerti kemurkaanku sudah jelas pahala diberi satu pahala diberi sepuluh dosa diberi satu. Apa ini artinya kalau bukan perbuatan yang lebih dari kemurkaan? Maka oleh sebab itu yang paling murah adalah maafnya Allah. Maafnya Allah itu sangat murah dan sangat mudah didapat, tapi jangan diremehkan karena Allah punya kemurkaan. Hadirin hadirat yang mulia, Allah Subhanahu wa taala berfirman, hadirin hadirat dahsyatnya sampai hampir membelah langit
Seluruh penduduk bumi kalau istighfar bersama belum bisa menggeser gunung. Gunung sebesar apa dengan arus sebagai 7 meter wangi. Ini langit yang tertinggi hampir terbelah dari atasnya. Karena dahsyatnya gunung malaikat bertasbih yang mohon pengampunan untuk penduduk bumi. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berbuat jinnah di lautannya malaikat itu untuk mohon pengampunan untuk penduduk bumi atas perintah saya. Allah, 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 Allah yang memerintahkan malaikat itu untuk dahsyat dan semangat beristighfar mohon pengampunan kepada Allah untuk penduduk bumi. Allah yang hadirin hadirat kita, apalagi yang menghalangi kita untuk mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa'idahum yang menyuruh wa syarati Allah yang Allah tidak putus asa untuk menanti cinta kita kepada-Nya.
sampai akhir berdoa, sampai nafas yang terakhir. Itu masih ditunggu kita kalau dia sampai saudara mau selesai. Jadi nanti masih tersisa nafas-nafas kita yang mencintai Allah ini, merindukan Allah subhanahu wa ta'ala, memuliakan Allah, mengagungkan Allah, dan menjauhi hal-hal yang hina di sisi Allah semampu kita, dan yang tidak mampu atau belum mampu kita hindari, mohon kepada Allah diberi kekuatan untuk menghindari hal-hal yang tidak disukai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Saya terjebak masalah ini begini, kalau saya ingin menghindari dosa ini, saya terjebak pasti harus begini. Mohon kemudahan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Akhirnya dilihat yang menghindari Allah, jauhilah dosa-dosa semampunya, perbuatlah hal-hal pahala semampunya, dan perbanyaklah pahala-pahala itu, khususnya yang baru kita makan dari yang sunnah, dan perbanyakkan yang sunnah. Kenapa? Inna hasanat bi'ilmi sayyi'ah, karena pahala-pahala itu banyak juga menghapus dosa. Akhirnya dilihat yang menghindari Allah, selanjutkan kalau memang untuk ada kesialan di dalam waktu dalam cara saya baru tidak banyak mengomentar ini, namun beliau menjelaskan di sini sebagian mengatakan yang dimaksud adalah perbuatan zina, sebagian karena orang-orang jahiliyah itu dimaksud menghindari fawahis, menghindari kejahatan yang haram Allah kepada suatu itu Allah SWT mengharamkan perbuatan buruk yang dimaksud adalah zina saja. Sebagian ulama mengatakan demikian karena di masa jahiliyah mereka perbuatan zina itu tidak apa-apa kalau sering disembunyi, kalau terang-terangan maka itu buruk. Ini diharamkan oleh Allah dari karena fawahis ma dhahara minha wa ma batan, mau sembunyi-sembunyi, mau kelihatan, tetap diharamkan oleh Allah. Namun menurut ajaran sekarang ini yaitu Islam bahwa pertemanan dan pertimbangan insyaAllah saya kali menjelaskan yang paling sempurna dari semua pendapat adalah mengharam Allah SWT, mengharamkan semua bentuk kesalahan dan dosa, sebab cemburunya kepada hamba-Nya, cintanya kepada hamba-Nya. Nah, kalau cintanya terus kita tolak sampai sakaratul maut, maka di mana tempat kita? Kita sudah tahu saat kita menghadap Allah, di mana tempat orang-orang yang menolak cintanya kepada Allah. Tiga orang dipanggil hadapan Allah, dua dipulang menghadapan hadapan Allah. Wajah orang yang tidak mencintai Allah itu beriman menghadap Allah. Allah subhanahu wa ta'ala telah beriman mana abdul tadi abdul tadi kalahu kurman kari hari fa'i kari tadi kalahu. Di bayat saya Bukhari di dalam kunci, aku menunjukkan hambaku yang menunjukkanku. Barang siapa yang menyembahku, aku ingin padanya. Barang siapa yang benci jumpa denganku, maka aku benci jumpa denganku. Di mana keadaan orang-orang yang ketiga jumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala, benci di masa hidup di dunianya, tidak mau berjumpa dengan Allah, tidak terlintas ingin jumpa dengan Allah, lalu jumpa dengan Allah. Di mana keadaannya di hadapan Allah? Kalau yang menjadi nafas berapa juta nafas dalam sekian waktu berapa ratus ribu malam kau lewati, dan kau tidak terlintas sedetik pun untuk rindu berjumpa dengan yang memberi nafas, penglihatan, pendengaran dan segala yang tidak kau cipta sendiri, nanti akhirnya tetap malu dari saat itu. Dalam perjalanan ini wala syaiha ahad ilaihi madah min Allah wa lidhalika madah nafsahu, dan tidak ada sesuatu dari ahad ilaihi madah min Allah, tidak ada sesuatu yang lebih
Ibu mencintai pujian daripada Allah. Wanita itu adalah anak sendiri. Tidak ada sesuatu atau tidak ada satupun dan lebih baik berbicara atau berbicara di dalam sahih Bukhari dikatakan ahli ini yang berbicara berbicara yang lebih tidak ada yang lebih menyukai pujian daripada Allah Subhanahu wa Taala. Oleh sebab itu Allah memuji dan kenapa Allah Subhanahu wa Taala memuji dan karena memang yang maha berhak dipuji. Kalau hamba memuji Allah Subhanahu wa Taala dan mengetahui Allah itu suka dipuji, maka hamba memuji Allah. Maka Allah akan memuliakan hamba itu. Maka disampaikan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa disampaikan? Supaya kita banyak memuji Allah. Kita tahu Allah itu kalau dipuji Allah senang. Bukan berarti Allah butuh pujian kita. Kalau kita pakai kali, tentunya sunnatullah sifat-sifat manusia yang wajar senang dipuji, tidak senang dihina. Paling tidak yang merasa sama saja kalau seandainya orang-orang yang telah mencapai derajat ini, semoga kita disampaikan dari derajat itu, baginya sama saja pujian atau hinaan. Hinaan dan pujian baginya sama, dia tidak mau dipuji dan dihina pun baginya sama saja antara hinaan dan pujian. Pujian dari Allah dengan banyak memuji Allah Subhanahu wa Taala. Jadi hati ini beda dengan makhluk. Kalau makhluk suka dipuji karena memang ada sifat keinginan yang buruk pada dirinya. Kalau Allah suka dipuji memang pantas dipuji. Karena Allah adalah yang paling pantas dipuji. Memang maha terpuji. Siapa lagi yang mau dipuji dan menciptakan kepada Allah semesta langit dan bumi beserta isinya ini? Adakah lagi yang lebih berhak dipuji selainnya? Hadirin hadirat, namun kita tidak boleh memuji orang lain. Namun tentunya kita diberitahu oleh Nabi SAW bahwa sahih Muslim, alhamdulillah tamdalu Indonesia. Alhamdulillah wa subhanallah alhamdulillah tamdalan awliyaullah mabayna samawati wal ardh. Bahwa alhamdulillah memuji Allah, pujian bagi Allah itu memenuhi timbangan amal. Ucapan alhamdulillah dengan hati kita memuji Allah SWT. Dan ucapan subhanallah alhamdulillah tambahan. Ucapan subhanallah alhamdulillah memenuhi dua timbangan amal atau bagaikan memenuhi langit dari bumi. Ucapan subhanallah alhamdulillah kecil, ringan di hati, ringan diucapkan, tapi aku di mata Allah Subhanahu wa Taala sebagaimana sadarnya Nabi kita Muhammad SAW sudah sahih Bukhari dari makan satu ibadah ada lisan dari ibadah dari lisan dari ibadah tidak rahman subhanallah dari anda subhanallah dari kami kalimat-kalimat yang ringan diucapkan tidak berat di timbangan amal dan dicintai oleh Allah. Dua kalimat subhanallah wa bihamdih subhanallah wa bihamdih. Terangi hari-harimu dengan ucapan-ucapan ini. Aduh, takut diri kalau masukkan kan harus pegang Quran, harus wudu, harus begini, harus berzikir. Dan bisa baca Quran itu waktu berzikir. Nanti ada waktunya baca Quran di saat waktu kita memang ada. Kalau kesempatan membacanya di dalam satu hari pasti ada kesempatan membacanya. Kalau satu menit Al-Quran jadi dan di dalam berzikir itu lepas dari kewajiban wudu atau tidak wudu, suci atau tidak suci, boleh-boleh saja berzikir kepada Allah Subhanahu wa Taala. Apalagi mengingat Allah dan merindukan Allah. Dalam riwayat sahih Bukhari salah satu orang yang Allah naungi di hari dia bernaungan selain naungan Allah adalah orang-orang yang lebih dekat kepada Allah
menyimpan iman cahaya, dan di saat itu datanglah seseorang yang membawa cahaya bagaikan hidup. Maka orang berkata, siapa dia? Malaikat menjawab, ini adalah Abu Bashar Adam Abu Islam Nabi Allah. Dia datang langsung menuju mimbar cahaya. Lalu datang pula orang yang juga membawa cahaya yang mulia bagaikan bumi. Ditanya ia, siapa orang ini? Ini Khalilullah Ibrahim alaihissalam. Lalu datang pula orang di satu persatu sampai datang seseorang yang membawa seribu cahaya sebanyak jumlah cahaya yang membawa orang di dalam suri. Cahaya yang paling banyak ditanya-tanya ialah Muhammad Rasulullah Sayyidul Anbiya Qolul Sayyid, memimpin para Nabi dan Rasul. Dan saat itu para Nabi di mimbar cahaya, para syuhada berada di mimbar cahaya, dan para penduduk saudara duduk di bawah di lantai yang berlantaikan mis al-akbar, bisik minyak wangi. Bisa menjadi lantai yang surga, minyak wangi yang dibekukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari lantai surga. Maka di saat itulah Allah berfirman kepada hambanya, marhaban bi'ibadi wasubani wa jirani, selamat datang wahai hamba-hambaku, wahai tamu-tamuku, wahai yang dekat denganku. Maka di saat itu diperintahkan, silakan makan dan minum, dibawakan hidangan-hidangan dan minuman-minuman dari surga yang belum pernah melihat di dunia. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman lagi, marhaban bi'ibadi wasubani wa jirani wa wardi, selamat datang wahai tamu-tamuku, wahai hamba-hambaku, wahai yang dekat denganku. Maka kami hembuskan kami mereka angin berupa hembusan angin minyak wangi yang mewangikan seluruh tubuh mereka. Angin itu berhembus dengan wanginya mewangikan seluruh tubuh mereka. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dari marhaban bi'ibadi wa jirani, marhaban bi'ibadi wa jirani wa jirani wa rabbi, selamat datang wahai hamba-hambaku, wahai yang dekat denganku, wahai yang mengunjungiku. Maka di saat itu hadirat dibagikan kepada mereka pakaian-pakaian surga yang indah-indah. Dan di saat itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan untuk membuka tabir yang menutupi antara Allah dengan hamba-hambanya. Tabir yang diriwayatkan banyak riwayat, di antaranya meriwayatkan 70,000 tabir dalam tafsir Imam Ibnu Katsir. Tabir yang menutup makhluk dengan Allah itu paduan antara kegelapan cahaya dan air yang dipadu menjadi tabir. Dan sebagian ulama mengatakan 70,000 tabir itu diangkat, dan saat itu Allah berfirman, assalamualaikum ibadi kullu ilayya lakam rabidu amkunya, wahai hamba-hambaku salam sejahtera, assalamualaikum untuk kalian, wahai hamba-hambaku assalamualaikum ibadi kullu ilayya, silakan pandangi perindahanku, lakam rabidu amkunya, aku sudah ridho pada kalian. Maka di saat itu berguncanglah surga, dan di saat itu bertasbih seluruh para malaikat, fakhar binas jadah. Maka manusia ini semua mengumpul sujud, tidak mampu dari pengucapan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab, ilmu usakum hada laisa bidari amal wala nasab walakin dari jaza, dibuka wala bidari jaza wala jawab. Angkat kepala kalian
Yeah.
dalam